Terungkap penyebab Kalina dan Vicky Prasetyo batal menikah. Batalnya pernikahan pembawa acara Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani ternyata karena terganjal tanda tangan wali nikah Kalina, yakni ayahnya. Hal itu disampaikan oleh Rina, pihak wedding organizer yang telah mengurus pernikahan mereka. Kalina sudah lengkap berkasnya, tapi ada satu hal yang belum dilengkapi, yaitu tanda tangan ayahnya, kata Rina di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu, 20 Februari tahun 2021. Disinggung mengenai restu dari orang tua Kalina, Rina tidak dapat membeberkannya. Kata Rina, permasalahan tersebut menjadi urusan internal Kalina sendiri. Kalau belum dapat restu, mungkin sepertinya berarti, ucap Rina disambut dengan senyuman. Kalau memang yang diperlukan cuma tanda tangan, itu kan dari hati orang tua, mau tanda tangan atau tidak, tambah Rina lagi. Dengan batalnya pernikahan yang seharusnya digelar pada 21 Februari tahun 2021 itu, pihak wedding organizer menyebut bakal mengatur ulang jadwal pada Maret. Tanggal 21 Februari kami batal, tapi kami rencananya ke bulan Maret, ujar Rina lagi. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.